Iwan mengatakan, informasi yang didapat dari polisi, jika Wulan kemungkinan sudah tewas di sebuah penginapan kawasan Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor atau sebelum jasadnya dibawa ke ruko tersebut. Itu, penginapannya, di Tanah Sareal masuknya. Itu malam itu juga, Kamis, mungkin pembunuhannya dilakuin di situ, kata Iwan kepada tribunnewsbogor.com saat dijumpai di kediamannya, Senin, 4 Desember 2023. Saat itu, kedatangan dari Wulan serta Alung, kekasihnya memang terekam kamera CCTV. Kata Iwan, dari CCTV penginapan itu, anak beserta kekasihnya ini datang sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Keduanya datang sesudah pergi nongkrong bersama. Nah, di penginapan ini ada CCTV pas si Alung sama anak saya datang. Tapi pas di luar. Kalau di dalamnya gak ada CCTV, tambah Iwan. Keyakinan Iwan bahwa anaknya sudah tewas di penginapan diperkuat dengan temuan barang bukti hasil olah TKP pihak kepolisian. Pihak kepolisian, sambung Iwan, menemukan spray penginapan yang dibuang oleh Alung di kawasan Cimanggu. Jadi saya dikasih tahu sama kepolisian nemuin spray. Itu penuh ama darah karena itu, spray, ternyata digunakan oleh Alung buat ngebungkus anak saya kan, ungkap Iwan. Beberapa orang yang berada di penginapan itu, sambung Iwan, mengaku melihat Alung sedang menggotong jasad anaknya yang dibungkus menggunakan spray. Berarti posisinya ada di penginapan kan penganiayaannya. Nah terus waktu ngegotong dari penginapan ini ada saksi dari penginapan yang melihat, tambahnya. Usai menggotong jasad Wulan serta membuang spray berdarah itu di kawasan Cimanggu, Alung pun bergegas membawa jasad Wulan. Saat itu, ternyata Alung tidak langsung menyimpannya di Ruko Semeru melainkan membawa ke daerah dekat rumah Wulan. Nah terus katanya sempat dianterin ke sini, dekat rumah. Itu posisinya sudah gak ada nyawanya. Ya saat itu jam 1-an malah lah. Udah masuk Jumat. Itu dimotot bertia. Alung, anak saya, sama temennya Alung, ungkap Iwan. Namun, jasad Wulan ini tak jadi diantarkan oleh Alung ke rumahnya. Alung pun putar balik dan menyimpan jasad pacarnya di ruko tersebut. Dia mungkin takut atau apa. Langsung aja dibawa ke ruko itu, ujarnya. Sabtu, 2 Desember 2023, jasad Wulan pun ditemukan langsung oleh Iwan di ruko kosong tersebut. Saya samperin ke rukonya. Itu berempat. Saya, kakaknya, tersangka, sama bapaknya. Dibuka ruko keadaannya gelap. Terus kata saya teh mana si kakaknya. Itu katanya di atas meja kan, ungkapnya. Terus disenterlah pakai HP sama kakaknya. Itu di lantai satu. Pas dibuka ruko jadi langsung di atas meja. Pas disenterin saya astagfirullah kan. Mukanya sudah hancur. Itu posisi hidung. Saya gak tega. Karena badannya sudah biru, tandasnya. Sebelum ditemukan dalam kondisi tewas, Fitria Wulandari dikabarkan menghilang oleh keluarganya sejak Kamis 30 November 2023. Dua hari tak ada kabar, rupanya Wulan sudah tewas dalam ruko kosong di kawasan Semeru, Kota Bogor. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.